Did you come here looking for a brand new Chevrolet? Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya kedatangan kawan-kawan baru nih dari HB. Nah, ini adalah paket dari laptop, pembelian laptop di website resminya HP di Jepang ya, HP Store di Jepang. Jadi apa aja sih itu paketannya? Coba kita lihat satu-satu. Oke, kita buka kotak pertama. Ada apa sih di dalam kotak ini? Coba kita lihat aja. Ini adalah rechargeable MPP 2.0 tilt pen. Jadi ini pen atau stylus buat si laptop ini. Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, mari kita buka kotak yang kedua. Oops, isinya apa ini? Besar juga ya. Oh. Rupanya ini adalah tas dari HP. Selanjutnya kita akan buka kotak yang ketiga. Wah, ini apa nih? Oh. Ternyata ini adalah film dari pada si layar itu ya. Jadi layar anti gores lah ya, kalau misalnya apa itu. Dan ini yang terakhir, HP Envy X360 AMD Ryzen 7. Coba kita lihat aja. Akhirnya nih ya, setelah 4 tahun bekerja gitu ya, alhamdulillah bisa beli laptop gitu. Pengen dari dulu tuh sebenarnya. Oke. Ini dia. Kita buka. Oh my god. It's very luxury. Ini mungkin chargernya mungkin ya. Tapi kita lihat aja nih. Kita lihat barangnya seperti apa. Wah. Tertalap ini pastilah ya. Oh my god. Di dalam juga ada buku panduan dan buka. Dan mungkin juga, wah, buku panduannya tebal sekali ternyata. Mungkin dalam bahasa Inggris atau Jepang pastinya. Tapi pasti Jepang sih. Coba kita lihat. Kita lihat langsung di sini ya. Jadi karena kita akan melihat laptopnya seperti apa, kita ubah dulu barang-barang di sini. Oke, ini di laptopnya. Masih terbungkus plastik ya di sini ya. Kita lihat. Wah, karena dulu saya adalah pemakai laptop HP, jadi merasa gimana ya kalau beli laptop HP lagi gitu. Kita panggilnya HP aja kali ya. Ya mudah. Karena dulu saya memakai laptop HP pas waktu zaman SMK gitu. Jadi beli lagi laptop keluaran HP itu serasa kayak zaman dulu lagi gitu. Dan ini tuh. Ini dia. Oh my god, ini adalah HP Envy 360 dengan prosesor AMD Ryzen 7, grafik AMD Radeon. Oke, kita sekarang akan menyalakan laptop ini ya. Tombol powernya di mana ini? Rupanya tombolnya tersembunyi di sini. Ini dia tampilan Windows 10 nya. Welcome. Dan ini karena sesuai namanya X60, dia itu bisa 360 derajat. Wow. Jadi begitu unboxing kali ini ya. Ini HP Envy
X360, AMD Ryzen 7, layar IPS 1080 atau Full HD, mempunyai RAM 16 GB dan juga SSD 512. Oke, terima kasih.